Kalau ledok ya kayak ini. Jagung, beras dicampur, sayurnya juga campur jagungnya dulu. Direbus, panaskan air dulu nggih. Si daun salam apa tuh. Dan rodok airnya panas mendidih, bilangin ampun masukin gininya jagungnya. Sampai setengah matang dulu. Baru singkongnya. Singkong sama beras bersamaan masukin. Udah matang itu jagung, singkong, beras udah matang, baru masukin bumbunya. Merah, bawang putih, kencur, cabe, api di musim di laut ada be tongkol itu isi nabon. Sekarang kan ada be tongkol pakai teri. Nek moyang dulu kan enggak ada beras ya dulu. Zaman dulu sekali itu tahun berapa enggak tahu. Kan penghasilannya kan jagung di sini yang populer di sini kan jagung sama singkong. Sama sayur-sayuran itu kacang apa. Itu dicampur dia masak biar sekalian dia mateng. Itu dijadiin makanan pokok dulu. Perhitungan gizi itu kita bisa pakai DKBM, daftar komposisi bahan makanan. Nah, dari mana gram-gramannya kita bisa pakai daftar penukaran. Secara umum untuk yang harga 5.000-an itu belum bisa memenuhi kebutuhan satu kali makan sarapan. Untuk energinya ya. Jadi dalam satu kali makan ledo itu kalian udah mencakup mendapatkan energi sebanyak 53,47. Nah vitamin A nya itu bahkan sudah bisa mencukupi satu kali makan. Jadi kalau kalian beli porsi yang 10.000 itu baru bisa memenuhi kebutuhan satu kali makan. Nah, dengan tambahan topping, jadi mendapatkan protein hewaninya. Energi protein karbohidrat lemak dia untuk satu kali makan porsi 5.000 itu. Nah, kita ingin memenuhi kebutuhan kita bisa beli porsi 10.000 ditambah lagi dengan topping yang ada di sana. Makanya ledo itu bagus untuk orang diabetes. Terus sama lagi kalau ledo di sini kan pakai bayam sama kelor. Itu bagus untuk cegah anemia. Kini di Nusa Penida itu sudah diterapin PMT sekali ngasih itu nggak lagi bubur kacang hijau. Kayak di desa Petanti Kaler itu dia ada ngasih nasi kuning, ada buahnya, kadang ngasih ledo, kadang ngasih pokoknya makanan lengkap sekali makan. Karena ledo itu sudah satu kali makan udah bisa seimbang.